Yo, semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Karat semakin dekat dengan jadwal comeback dari Seventeen. Kemarin gua baru mereaksikan yang highlight medley album keempat mereka, dan situ semuanya keren banget lagunya. Dan sekarang hari ini di depan gua sudah ada Seventeen Hot official teaser yang pertama, guys. Ini adalah lagu utama mereka. Kemarin gua sempat mendengarkan sedikit dari lagu ini. Dan ini lagu yang unik dan gua belum pernah mendengarkan tipe yang seperti ini dari Seventeen lagunya. So, apa yang akan kita dapatkan di teasernya? Yuk kita lihat sama-sama. Untuk semua para keret yang mau beli satu mereka, mungkin di sini. Aku cek link bawah karena gua taruh besok mereka situ, guys. Di samping gua sudah ada teasernya, tapi sebelum itu gua mau minum dulu pakai gelas. Cie, lihat guys. Belicia with Formis, gelas kita, guys. Oke, okay, yuk. Udah siap, kira-kira akan seperti apakah nanti MV-nya. In 3, 2, 1, Seventeen, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Yuk guys, kita harus fokus, guys. Wah, kenapa tiba-tiba si... Oh my god, itu apa anjir? Gue kaget tuh, tiba-tiba dia bonyok gitu abis kayak dipukulin tuh, lihat guys bibirnya. Itu apa sih, sayap ya? Oh, MV-nya cuy. Oh, beatnya ini tiba. Oh sih, ngapain? Oh my god, apa ini? MV-nya keren banget. Bentar, gua sampai nggak sempat mikir saking terlalu banyak yang lewat di depan gua. Kita lihat sedikit demi sedikit, guys, ya, biar lebih... Oh my god, ini apa nih anjir? Pertama ini apa? Gua ngerti ini sayap atau apa. Kita coba sebelah gitu, coba. Pertama gua, ini MV-nya keren nih. Dibuka oleh beatbox. Di 8. Pakai lensa mata jadi kayak vampir gini. Di padang gurun, di padang pasir. Hosi dengan tengkorak apa ini? Ini guys, lihat guys. Part ini guys, keren banget. Wusi man, rambutnya cuy cerah banget. Ampun. Tuh. Wah, gua tahu nih. Ini adalah konsep yang sama seperti judulnya, Hot. Konsep yang akan membuat para fangirl, para kalian ini akan resah. Gak sabar gua. Bener kata gua, ternyata memang ini adalah konsep yang belum pernah gua lihat sebelumnya dari Seventeen. Karena ini mereka kayak shootnya kayak di padang pasir gini. Lagunya juga pun kayak lagu yang kayak sih bakal enak tapi unik gitu loh. Tadi style mereka, visual mereka, gue gak perlu komentar, yang pasti kan bakal heboh melihat MV-nya ya. Gue yakin sih itu. So, berarti next kita akan menunggu yang teaser kedua. Untuk kalian semua para keren, silahkan subscribe karena gue akan cerita Seventeen-nya dan juga tentang mereka. Nanti gue coba tulisan semua, oke? Okay? So guys, take care, see the reaction Seventeen yang berikutnya. Bye-bye.